Mau kemana, Sarah? Sarah, kamu mau kemana? Jangan, Mbak. Saya cuma mau pulang. Hey, Sil. Hey. Kita harus ngomong. Sil, please. Enggak. Ya ampun, itu cicak apa? Kok jadi hitam sih? Mati. Masa sih? Tadi hidup, kok tikusnya bau sih? Iya. Bau banget. Saya butuh mereka, Pak. Gak bisa, Suster. Gak bisa. Sekarang ini kan lagi mid-semester. Jadi gak mungkin lah. Kalau mereka itu harus izin kuliah. Tolong lihat saya, Pak. Saya akan panggil mereka sekarang juga, Suster. Boong. Masa sih? Bisa aja ketemu orang kayak gitu? Emang. Ya ampun. Nyebelin banget, tapi seru juga. Eh, makasih. Seru banget ya. Serius, Bang? Target yang berikutnya, Mbak Jojo itu. Oke, okay. Yang baju hijau ya. Sip. Sweet. Oke. Okay. Kamu. Ya pasti lo kalah. Jadi gue yang maju nih? Ya iyalah, masa gue udah sama aja lo buruan lah. Baru cabut. Ya. Darah. Oh iya, darah. Iya. Ingat, gue harap setahun. Gak percaya. Iseng aja. Ajar banget sih lo. Hajar dia. Iya. Jangan. Ada apa? Dia tuh cium pipi saya sembarangan. Iya, kurang ajar tuh laki-laki. Tanpa sebab? Iya, tanpa sebab. Wah, kurang ajar. Gue paling kagak suka ya kalau ada cowok kurang ajar sama cewek di kampus ini. Lo rasain nih. Makasih ya. Senang aja. Kalau ada apa-apa, telepon saya aja. Oh, bentar. Nomor teleponnya berapa sih? Bentar nih. Catat dong di miss call. 0859-788-8965. Gempa ya? Handphone ternyata. Udah ya? Maklum mahal. Oke. Siapa namanya? Wina. Kamu namanya siapa? Aku Johnny. Emilio. Emilio. Nimbrung aja. Yaudah deh, aku mau kesana dulu ya. Iya, kamu lucu banget sih. Muah. Dadah. Hai, Wina. Ganteng, thank you ya. Lucu banget deh. Dah, sweetie. Jangan lupa telepon ya. Udah monyong sakit nih. Iya lah.
Lu tadi nonjok perut gua kena beneran sakit lu. Ya elah lebay banget sih lu. Eh demi perempuan itu mah biasa. Lumayan Mil, dalam satu hari kita dapat 4 cewek. Siska, Ita, Indah, terakhir Wina sama teman-teman. Nah lu dapat 4, gua belum dapat sama sekali. Iya salah sendiri lu kalah sweet. Emilio, Johnny dipanggil ke ruang dekan sekarang. Sekarang mbak? Iya sekarang. Lita, ya lo di dalam. Iya kenapa? Lo dipanggil Pak Dekan sekarang. Udah cepetan sana. Lit, tanggung Lit, belum selesai. Tanggung jidat lo, selesain aja sendiri. Lit, ah, ya manual lagi deh gue. Apa? Lo ada masalah sama gue, Sil? Hah? Sesil manis, gue tahu lo pasti masih kesel kan sama gue. Karena gara-gara gue lo jadi putus sama Ridho. Kasian ya? Emang sih, ciumannya Ridho tuh enak banget. Sisil? Mau apa lagi sih lo? Maaf bu, saya pikir ibu... Mau dipanggil ke ruang dekan sekarang? Iya bu. Ngapain lo? Hah? Jangan coba-coba nyium gue. Gue udah tahu kelakuan lo berdua. Pecun tuh. Oh. Ternyata Cecil yang baik hati, pintar, manis, dan tidak sombong ini panggil sama Pak Dekan juga ya. Kenapa lagi lo, Sil? Hah? Mungkin lo terlalu sok suci kali di kampus. Kalian Bapak panggil ke sini untuk melakukan tugas penting. Tugas apa, Pak? Dibayar kan, Pak? Kalau kalian bersedia, nilai ujian kalian Bapak jamin pasti lulus. Tugas kalian seperti apa? Suster Saskia akan menjelaskannya. Kenapa hanya berempat, Pak? Mana yang satu lagi? Maaf Pak, saya baru dikasih tahu kalau Bapak manggil saya. Kamu duduk bareng mereka. Lid, ada apaan sih? Katanya kita mau dikasih tugas penting. Kalian semua saya pilih untuk membantu saya mengurus panti jompo. Hah? Panti jompo? Kirain mau dugem, Sus. Iya, gue kira tempat apaan. Mana yang cantik di sana? Diam! Saya tahu kalian keberatan untuk menjalankan tugas ini. Tapi lihat mata saya baik-baik. Sekarang, ikut saya. Terima kasih, Pak Nita. Masuk kalian semua. Kalian sudah siap berangkat?
Sekarang kalian boleh tidur. Bangun kalian semua. Kita sudah sampai. Tiba-tiba kita ada di sini. Rumah apaan nih? Serem bener. Feeling gue gak enak, John. Ben berak. Ah, berak pun lo yang lo pikirin. Suster, kita di mana ya? Selamat datang di Panti Jompo Kasih Senja. Tempat mendapatkan kebahagiaan bagi mereka yang telah disia-siakan oleh keluarganya. Perhatikan mata saya baik-baik. Sekarang, ikut saya. Malam ini, kalian boleh istirahat. Besok pagi barulah kalian mulai bekerja. Ngerti? Setelah ini, kalian bisa masuk ke kamar masing-masing. Kalian akan tukar baju kalian dengan baju yang sudah saya siapkan. Dan sebelum tidur, kalian harus minum obat yang ada di meja di samping tempat tidur kalian. Mengerti? Cecil, Lita, kalian masuk duluan. Kamar kalian di sebelah kiri. Sekarang giliran kalian. Johnny, Emilio, Rido, kamar kalian sebelah kanan. Lydia, kenapa kamu masih berdiri situ? Cepat masuk kamar.
Lita ada di mana sih? Menurutlah. Lit, serius. Sebenarnya kita ada di mana sih? Lo tuh aneh deh, Sil. Lo selalu nanyain hal yang sama sama gue tiap pagi. Dan gue juga selalu harus jawab yang sama. Kita itu ada di Panti Jompo. Kita di sini bantuin Suster Saskia untuk ngurusin orang-orang lansia yang ada di sini. Jelas lo. Suster Saskia. Panti Jompo. Hey, Sil. Hai. Kamu salah masuk kamar mandi lagi ya? Hah? Iya, ini kan kamar mandi laki-laki. Aku salah masuk kamar mandi lagi. Hampir setiap pagi kamu salah masuk kamar mandi. Setiap pagi? Tunggu. Aku gak ngerti maksud kamu. Sebenarnya kita ada di sini sejak kapan sih? Kamu benar-benar lupa ya? Kita udah seminggu di sini, Sil. Seminggu. Dan baru hari ini kamu mau ngomong sama aku. Apa itu artinya kamu udah maafin aku, Sil? Sil? Seminggu. Siapa? Siapa kamu? Cecil, kenapa kamu masih di sini? Saya... Kamu ditunggu di ruang makan dari tadi. Ayo. Baik, Suster. Gua tahu apa yang lo lakuin di kamar mandi sama Rido. Jangan harap lo bisa balikan sama Rido. Itu gak akan pernah terjadi selama ada gue. Kamu terlambat lagi. Maaf, Tante. Lydia. Tante Lydia. Maaf, Tante Lydia. Ayo, Ki! Pesawat tempurnya datang lagi. 1, 2, 3. Cuma lewat doang, Ki. Makan, cu! 1, 2, 3. Pesawatnya kehabisan bensin. Anak-anak, iya, ntar. 1, 2, 3, pesawatnya mau dicuci, lewat lagi deh, kek. Iya. Makan. 1, 2, pinter emang kakek. Makannya yang banyak ya. Ini telurnya enak banget, Toma. Ya, ini. Aduh, coba dulu ya. Tuh dia, Oma. Haucok, Oma. Enak, Oma. Ya, Oma mau ya? Ya. Pacar kamu? Oh, minum. Ayo deh makan. Ayo cepetan, ini udah siang, Oma. Mana buku saya, Cecil? Buku? Ya, buku yang selalu saya baca setiap hari. Tolong ambilkan di kamar saya. Ambil, Cecil. Iya, Tante.
Kenapa sih, Il? Bingung banget. Pastinya nyamar tentang dia lagi. Kok kalian tahu? Ya iyalah, orang setiap pagi lunanya kayak gitu. Nih, dari sini lurus, belok kanan, ketemu jurang, nyemplung deh. Hah? Ya kagak, bercanda. Dari sini lurus, belok kanan, kamar nomor 3. Thanks. Ya. Waktu dulu, orang semua kagum sama saya. Bung Karno aja pernah minta saya untuk nari di istana. Waktu itu saya ingat, hari Jumat malam, semua orang ngelilingi saya. Pas musiknya main, mulai deh saya nari-nari. Lid, Lid. Semua orang kagum lihat saya, karena tarian saya bagus. Tarian nenek memang bagus, Nek. Kamu tuh persis seperti Lydia. Kamu iri kan sama saya? Karena cuma saya yang pernah diundang sama Bung Karno untuk nari di sana. Terus si Lydia ngomong apa lagi tentang saya? Hah? Ngomong apa lagi dia? Mampus lo. Bikin so baik sih. Mia. Cari permainan yang lebih seru yuk. Yuk. Kek. Kita cari permainan yang lebih seru lagi, oke? Hari ini kita main yang lebih seru ya. Siapa yang masuk jurang duluan, itu yang menang. Hah? Dan macam-macam loh. Aku tuh garang jalan curang lah. Kita mesti menang. Hayo. Sekarang kita balapan. Oke, oke, siap, oke, oke, Bill. Siapa aku? Lo olah gak mau menang. Aku yang menang. Oke. Oke, dengan 1, 2, 3. Mas, 1. Siapa aku? 2. Kita cuma balapan, Sus. Iya, Mia. Iya, biar enggak ngantuk. Mana? Kamar 1. Kamar 2. Berarti ini kamar nomor 3. Siapa? Siapa? Sisil, ada apa
sih sebenarnya? Kelakuan kamu selama di sini aneh banget. Bukan aku yang aneh, tapi panti jompo ini yang aneh. Apanya yang aneh di sini, sial? Semuanya, semuanya, Rido. Kemarin kita masih di kampus. Kamu nabrak aku ke perpustakaan. Aku inget banget dan gak mungkin banget kita udah tinggal di sini seminggu. Oke. Sekarang kamu tenang ya. Mungkin kamu kecapean aja kali. Sekarang biar aku yang ngomong sama Ibu Saski ya. Supaya kamu istirahat dulu. Gitu aja, oke? Buku ini yang aku baca di perpustakaan. Jadi bagaimana mungkin secara sengaja ada di sini? Gak mungkin, Rido, gak mungkin. Sil, ini... Rido, kamu tuh gak ngerti. Kamu tuh bener-bener gak ngerti ya. Tapi mereka senang suster diajak balapan. Iya suster, daripada mereka cuma duduk-duduk nonton TV, jadi kita ngelakuin hal yang seru-seru ya Mil ya. Saya yang berkuasa di sini. Saya berhak menentukan apa yang diperlukan mereka di sini. Ngerti kalian? Iya ngerti suster, ngerti suster. Kalian please suster. Anam. Lu sini, gara-garanya. Kok gua mulus yang disalahin, sekali-sekali lu yang salah, kenapa sih? Ya, lu bego sih mau ikutin balapan. Ya lu udah tahu bego masih teman sama gua. Ya karena gua gak punya teman lagi yang bisa dibego-begoin. Bego! Kenapa lama sekali sih kamu? Saya tadi bingung nyari kamar tante. Tante? Ya? Saya ngerasa ada yang aneh di panti jompo ini. Maksud kamu? Lydia! Bagaimana keadaan kamu hari ini, Lydia? Baik, Saskia. Cecil! Ambilkan selimut yang ada di ruang perlengkapan. Angin sudah mulai kencang. Tempat apa sih ini? Pantes aku nggak ngelihat cermin di panti jompo ini. Gak taunya semuanya ada di sini. Hei, ngapain lu orang di situ? Saya lagi nyari selimut, Nek. Hanya? Bukan di sini ya? Di gudang satu lagi? Di ujung gang sana? Iya, Nek. Tutup lagi cerminnya. Suster Saskia bisa ngamuk kalau dia tahu kamu buka-buka cermin itu. Dia pasti gak suka sama cermin itu. Emangnya kenapa, Nek? Hanya. Udah, gak usah banyak tanya. Cepat ambil selimut. Tata terus bisa mati kedinginan. Ayo, cepat. Iya, Nek. Ada masalah apa dengan Cecil? Tidak. Tidak ada masalah apa-apa. Dia anak baik, Saskia. Sifat anak memang tidak pernah jauh berbeda dari orang tuanya. Kamu harus ingat, Lydia. Kalau bukan karena saya, kalian semua memang sudah lama mati. Mungkin lebih baik kamu biarkan kita mati sejak dulu. Sio, tenang. Sio, Opo Lukas mau kenalan sama kamu. Sio,
Udah gak apa-apa. Ayo ikut aku. Bapak Lukas, ini Cecilnya datang. Iya, iya, iya. Lido, tolong isi air lagi ya. Baik. Waktu zaman perang dulu, botol itu telah menyelamatkan opa. Isi. Kamu sangat mirip sekali sama dia. Dia? Dia siapa, opa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Cecil? Iya, opa. Rido tuh anak yang baik. Maafin dia ya. Sil. Ini selimutnya, Tante. Kamu ketemu opa Lukas? Dia bilang apa? Dia bilang aku mirip dia. Tapi pas aku tanya siapa dia, opa Lukas bilang kalau aku bakalan tahu sendiri. Kok nangis? Aku nang, jalan kek. Cepetan ya. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Jangan lama-lama. Ya, sebentar, Oma ya. Taruh curang. Enggak, Oma. Sebentar ya. Ayo, jalan. Oh, iya, iya, iya. Mel, buru. Iya ngantuk Oma ya. Wih, udah jam 1 ternyata. Hah? Wah, ternyata udah waktunya tidur siang. Iya, yuk kita tidur siang, Kek. Jam 1. Yuk kita tidur yuk. Tidur siang ya. Yuk kita tidur. Nang Itu siapa, Opa? Ini Lydia waktu masih muda. Lydia? Tante Lydia maksudnya? Kok mukanya mirip? Mirip sama siapa ya? Kok mukanya gak asing ya, Opa? Opa, saya permisi dulu. Iya, iya, iya.
Lita, Lita, hei, kita mau kemana sih? Nenek Nelly minta diambilin piringan hitam. Katanya disimpan suster Saskia di gudang. Tuh, kamu lihat gudangnya serem banget. Aku takut banget, Rido. Kamu temenin aku ya? Di mana piringan hitamnya, Rita? Hah? Ada di sini, Rido. Rita, pakai baju lo. Pakai sekarang. Kenapa sih? Kamu gak suka ngeliat aku telanjang? Rita, tolong. Rido, kita itu kan udah sama-sama dewasa. Emangnya kenapa sih kalau kamu lihat cewek telanjang? Nah aja lu hidup, mati aja udah sana lu. Mau udah bawa tanah, biar mati. Monyet! Bebas! Bebas, bebas. Sedikit kerja, banyak main. Ya yes, segitu baru emang seru. Emang jenis. Aduh. Habis makan taya, nanti lu kok bau sih? Serahkan bibirmu nak. Kampret. Sorry, Nyet. Tenang aja. Kali ini kagak ada tuh telanjang-telanjang gandul-gandul biji lu. Gua cuma minta copotin aja biji lu. Astagfirullahaladzim, kira lu. Ya kagak. Kali ini cuma nyium. Di tempat kayak gini mau nyium siapa? Isinya barang antik semua. Bukan siapa, tapi apa? Apa? Iya, udah buruan tutup mata lu. Tutup. Cuma macam-macam lo ya? Iya. Buruan. Iya, bawel. Endus dah. Anjing. Gila mau pake. Aduh. Apaan sih tuh? Sepatu gua. Bangke lu babi. Lu yang babi. STW tuh. Setengah tua. Kita. Gila lu. Enak-enak membuat juga. Ya agak lah, gua juga bercanda. Apa yang udah pengen gitu? Seperti biasa, kita kerjanya. Aduh, enggak deh kalau dia. Dia tuh galak banget. Bahaya lu gitu doang. Dia kan gak bakal berani, udah tua. Gak mau ah. Switch. Ah gak mau. Ntar gue kalah lagi sama lu. Makanya kalau switch lu jangan tunjuk mulu. Jempol sekali-kali biar menang. Ayo. Ayo. Kita menang deh. Siang. Udah sana maju. Sana buru. Jangan lupa pakai kondom. Lu mau ngapain? Iya, bener-bener. Jangan ganggu konsentrasi saya. Iya. Saya ini lagi latihan nari. Bentar lagi mau dipanggil ke istana sama Bung Karno. Ganggu aja. Aduh.
Enak tuh STW. Oh, gara-gara lu nih. Lagian lu gosur gini malah kampret lu. Ayo. Keterlaluan lo! Cik lo, Rido! Siapa? Jangan bercanda ya! Siapa? Setan, Lid. Berarti gue bener. Ada yang aneh di sini. Ini bukan panti jompo biasa. Lita. Saya mau bicara sama kamu. Sakit nih ye. Sakit nih kuping gue. Udah, manja lu gitu doang. Wah, ini kamar Mister Saskia kan? Iya. Masuk yuk. Aduh, jangan dan. Ntar kita kena masalah lagi sama dia. Udah lu ribet. Masuk aja. Jangan lah. Yuk, sweet. Gak mau. Payah banget sih lu. Ayo sih. Yaudah gini aja deh. Gue yang masuk, lu tunggu sini, oke? Aduh, jangan John. Kalau terus kita emang kemari, masuk gua, ya. Kamsiong. Wih. Mistis banget kamarnya. Rugi nih si babi nggak ikutan masuk. Mukanya. John, gue kebelet pipis nih. Gue toilet dulu ya, udah gak tahan. John. Amsyong. Waduh. Bau apa nih? Kayak bau bangki. Kenapa kamu berhenti di situ? Aduh, si babi kemana lagi? Ayo masuk. Kamu bicara apa sama Cecil tadi? Saya gak ngomong apa-apa, Sir. Bohong! Kamu tahu saya tidak suka dengan orang yang suka bohong. Saya mau pulang.
Apa? Pulang. Lihat mata saya, Lita. Kamu akan tinggal di sini selamanya. Selamanya. Sekarang kamu kembali seperti biasa. Kamu urus nenek kamu itu. Iya, Sus. Saya permisi dulu. Weh. Lita. Joni masih di dalam. Ini bukunya, Tante. Makasih, Sim. Hati-hati. Aduh, Opa. Kagetin aja. Berikan lukisan ini ke Lydia. Nanti aja. Jangan sekarang. Emilio, apa yang gawat? Aduh, syukur, syukur. Babi lu nyelamatin gua, babi. Gawat nih kayaknya tempat nih. Sebenarnya sih nggak ada yang gawat, suster. Saya ngajak suster kesini sore-sore gini karena pemandangannya kalau sore-sore begini bagus di sini, suster. Hawanya segar, gitu, suster. Kamu jangan macem-macem, Emilio. Apa maumu sebenarnya? Sebenarnya kita punya ide yang menarik, suster. Iya, suster. Ide yang menarik, suster. Ide yang menarik. Menarik banget. Ide apa? Idenya itu ya. Kemarin kan di sana itu kita ngeliat. Apa idenya? Gini, suster, sebentar lagi kan kakek Jono sama Om Marita ulang tahun. Iya. Kita mau mempersembahkan sebuah tarian. Tarian. Kayak gini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan selamat panjang umur kakek Jono dan Om Marita. Kalian gak usah repot-repot. Saya sudah punya hadiah yang lebih menarik untuk mereka berdua. Hadiahnya apa, Sus? Iya, apaan tuh, Sus? Nyawa kalian. Terlucu, Mil. Sus, bisa aja. Masa hadiahnya nyawa kita? Emang ini film horor? Emang film horor, ya? Tante, tadi siang Opa Lukas nitipin ini buat Tante.
Ini bukan untuk aku, Cecil. Ini kamu. Suatu saat nanti kamu akan ngerti. Lukisan Opa Lukas buat Tante Lydia ya? Hebatnya mereka. Udah tua tapi masih saling mencintai. Sil, aku minta maaf ya atas kejadian antara aku dan Lita. Rido, sekarang ada yang lebih penting daripada urusan kita berdua. Apa, Sil? Panti jompo ini, Rido. Bukan cuma aku yang ngeliat yang aneh-aneh. Lita juga, waktu di gudang. Soal itu, aku gak tahu ya Lita ngomong apa sama kamu soal kejadian di gudang itu, tapi aku sama sekali gak tahu loh kalau... Lita ngeliat setan, Do. Apa? Iya, setan. Lita tuh ngeliat setan di gudang. Lit, ceritain sama Rido sekarang juga apa yang lo liat di gudang tadi. Apaan sih? Lit, setan yang lo liat di gudang tadi. Aneh deh lo. Mana ada setan sih di sini? Lid, please. Gue butuh banget kesaksian lo supaya Rido percaya kalau di panti jompo ini ada yang aneh, Lid. Heh, Sil, udah deh ya. Cara lo tuh kampungan banget sih. Pura-pura takut sama setan buat cari perhatian dari Rido. Kampungan banget sih lo. Lid. Kerja kalian cukup bagus hari ini. Semua penghuni panti merasa cukup terlayani oleh kalian semua. Sekarang kalian boleh istirahat dengan tenang. Besok kita akan merayakan ulang tahun kakek Jono dan Oma Rita. Sekarang kalian boleh masuk. Jangan minum. Hah? Apaan sih lo? Udah tidur. Jadi kita butuh aja pergi. Hah? Terus jalan gimana? Udah tenang aja. Nih, gue udah ninggalin pesan buat mereka. Ayo, mau mati di sini. Dok, maaf ya. Ya bukannya gue nggak setia kawan, tapi gue nggak mau dimakan setan. Biarin tuh si bapak aja yang dimakan, ya. Oh, Amsong, buan kamu. Pusing ya.
Aduh, buram. Bodoh. Rego. Mil, kok masih gelap, Mil? Mil, kok gelap? Mil. Buta beneran nih. Melek. Mil, mendingan kita gak ketahuan nih. Aku mau mendingan ketahuan daripada ketemu setan. Ya, jangan sembarangan lah. Pak Lukas? Apa kok mukanya pucat gitu? Apa kenapa? Apa? Apa? Buka! Buka! Apa mau ngapain? Apa? Oh my God.
inget kan, kek? Johnny, kek, jangan ganggu saya, kek. Saya mau pulang. Kek, udah jangan bergerak. Saya yang suka ngajak kakek balapan, kek. Naik kursi roda itu sama Om Arita, kek. Inget kan, kek? Kakek mau balapan. Oh ya, kek. Tunggu, kek. Lah kan, kek. Siap, kek. Satu. Dua. Tiga! Apa nih? Lu ngapain gitu? Lepasin kaki gua! Lepasin! Dia ngantuk. Lah, tenang lu ke situ. Lu berdua tuh emang harus mati. Bekok. Selamat. Untung aja nih sepatu bau. Emang bau banget apa? Pantes aja tuh pocong buat pingsan. Bau bangke. Mana nih ya? Ruangan apaan ya? Gelap bener lagi. Semoga bukan ruangan mayat nih. Tuh, tempat setan pada rapat. Amit-amit, cabang bayi. Apa ini? Tapi bukannya. Tapi kalau tai bukan kayak begini nih. Apa ini? Kaki nih. Aduh. Kenal nih. Ya. Ya bener kan. Ini perut-perutnya babi nih. Kayak babi. Aduh bener nih. Mudah-mudahan bukan. Mudah-mudahan bukan. Bukan. Rido. Do, bangun dong, bangun. Bangun, Lita. Dengar, Lita. Besok pagi yang kamu ingat, hanya kalian bertiga yang membantu saya mengurus panti jompo ini. Kamu akan lupa bahwa pernah ada Johnny dan Emilio di sini. Sekarang,
kamu boleh kembali tidur, Lita. Bangun, Cecil. Dengar, Cecil. Besok pagi yang kamu ingat, hanya kalian bertiga yang membantu saya mengurus panti jompo ini. Kamu akan lupa bahwa pernah ada Johnny dan Emilio di sini. Sekarang, kamu boleh kembali tidur, Cecil. Bangun, Rido. Dengar, Rido. Besok pagi yang kamu ingat, hanya ada kalian bertiga yang membantu saya mengurus panti jompo ini. Kamu akan lupa bahwa pernah ada Johnny dan Emilio di sini. Sekarang kamu boleh tidur lagi. Sini. Tante, aku ngerasa ada yang aneh di panti jompo ini. Nenek Nelly, kok mukanya berubah jadi serem kayak gitu ya? Tante? Siapa yang bantuin Suster Saskia untuk mengurus panti jompo ini? Heh, Sil. Gue heran deh sama lo. Tiap pagi selalu nanyain hal yang sama. Dan gue juga harus selalu jawab yang sama. Di sini jelas-jelas cuma ada kita bertiga. Lo, gue, dan Rido.
Emilio sama Johnny? Siapa? Emilio sama Johnny Lid? Lu gak inget? Mereka kan direkrut sama suster Saskia juga. Apaan sih lo? Dari awal juga cuma ada kita bertiga di sini. Gila lo. Iya tante. Kamu toh, gara-gara dia, kamu memilih untuk tetap tinggal di sini. Padahal seharusnya kamu sudah pergi sejak dulu. Sejak hari pertama kamu ada di sini. Jadi tante yang selama ini datang malam-malam ke kamar aku untuk melindungi kamu. Ada kejutan buat kalian semua. Hari ini adalah hari ulang tahun teman-teman kita, Kakek Jono dan Oma Rita. Mari kita nyanyi lagu untuk mereka. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sasir. Happy birthday to you. Sil? Rido. Sil, kamu kenapa sih? Rido. Emilio sama Johnny mati. Nyawa mereka dikorbankan untuk kakek Jono sama Oma Rita. Itu sebabnya mereka segar bugar hari ini. Maksud kamu apa sih? Emilio dan siapa tadi? Kita dulu berlima, sekarang tinggal bertiga. Aku ngerti. Kamu sama Lita dihipnotis setiap malam, jadi memori kamu hilang. Aku yang ngeliat sendiri, Rido. Aku yang ngeliat sendiri. Cecil. Kamu lihat. Teman-teman, kita cabut duluan. Hati-hati dengan mata suster Saskia. Di kamarnya banyak rahasia. Johnny. Aku gak ngerti deh, Sil. Johnny ini siapa? Dan kenapa bisa ada tulisan ini? Rido, please percaya sama aku. Percaya sama kamu, Sil. Percaya sama kamu. Enggak. Kamu harus benar-benar percaya sama aku, Rido. Kamu harus benar-benar percaya sama aku. Sil, tenang. Hei, lihat aku, Sil. Aku sayang sama kamu, Sil. Enggak ada alasan buat aku untuk gak percaya sama kamu. Tapi terus terang, Sil. Kalau kamu bersikap aneh seperti ini terus, aku khawatir aku gak bisa. Kamu ikut aku sekarang. Aku akan buktikan omongan aku. Aduh. Sisil, kita ngapain kesini? Suster Saskia bisa marah kalau tahu kita ke kamarnya. Do, kamu tolong liatin pintu. Nanti kalau suster Saskia datang, kamu bilang sama aku ya. Lihat ini, Rido. Ini datanya Emilio sama Johnny. Ini datanya kakek Jono sama Oma Rita. Astaga. Ternyata mereka punya hubungan darah. Maksud kamu apa sih? Emilio itu cucunya Oma Rita. Dan Johnny itu cucunya kakek Jono. Lihat ini, Rido. Lita itu cucunya Nenek Nelly. Dan kamu, Rido. Kamu cucunya Opa Lukas. Tapi, Sil. Opa aku udah lama meninggal, Sil. Jauh sebelum aku lahir.
Jangan-jangan. Ini bukan untuk aku, Cecil. Tapi kan ini tante. Bukan. Ini kamu. Ternyata selama ini tante Lydia ingin bilang sesuatu sama aku soal rahasia ini. Bodohnya aku. Cecil. Cecil. Lihat. Lihat. Aku baru ingat sekarang. Apa yang kamu lakukan semalam, Lukas? Aku tuh cuma mau kamu kembali sehat seperti mereka. Jangan ganggu cucuku. Dia itu anak baik. Aku tidak mau dia mati untukku. Cepat atau lambat, Saskia akan bertindak. Karena hidup kita semuanya di tangan Saskia. Saya tidak akan biarkan Saskia melukai cucuku. Orang tua aku pernah bilang kalau Oma meninggal saat dirawat di panti jompo. Jadi kita dikumpulin di sini untuk menebus dosa-dosa orang tua kita yang sudah menyia-nyiakan mereka dan menitipkan mereka di panti jompo, Rido. Dan nyawa kita akan dikorbankan agar mereka hidup kembali dan sehat kembali, Rido. Lancang kalian, berani-beraninya masuk dalam kamar saya. Ternyata suster pembunuh. Pembunuh? Bukan saya membunuh, tapi orang tua kalian membunuh. Mereka membunuh semua pasien saya di sini. Mereka sama sekali tidak peduli dengan nasib orang tua mereka di sini. Saya yang membiayai hidup mereka di sini. Sampai akhirnya, satu persatu mereka mati karena tidak ada biaya lagi untuk berobat. Mereka semua mati dalam pelukan saya. Semua dalam keadaan menderita. Sejak saat itu, saya bersumpah untuk membalas dendam mereka. Saya hidupkan arwah mereka. Dan kalian cucu-cucunya akan membantu saya untuk membuat mereka sehat kembali seperti dulu. Suster gila! Gila! Saya bukan cuma gila. Tapi saya iblis yang akan menenggut nyawa kalian! Kesitur! Mau kemana lo, Sil? Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Susah, Saskia itu jahat. Dia itu iblis. Ayo kita pergi sekarang. Lagi, iblis. Lid, please dengerin gue dulu. Ayo kita pergi. Susah, Saskia itu bakal ngebunuh kita semua. Satu persatu dari kita bakal dibunuh sama dia. Iya, iya. Tapi yang bakalan mati lo duluan, Sil. Lid. Cecil, cepat kamu pergi dari sini sekarang. Ini kunci gerbangnya. Terima kasih. Cecil, bawa ini. Terima kasih, Opa. Jangan takut, Cecil. Di siang hari seperti ini mereka hanyalah orang-orang jompo. Mereka gak akan mungkin sanggup untuk menghadapi kamu. Pergi, Cecil! Ya, lo gak kasihan sama nenek lo. Dia akan terus jadi kuntilanak kalau lo pergi dari sini. Jangan dengerin mereka, Cecil. Pergi, Cecil! Pergi! Pergi! Cecil! Kamu ingin dia mati? Atau kamu gak kasihan sama orang yang kamu sayangi ini? Tolong lepaskan dia, suster. Kamu berani keluar dari sini, dia akan mati. Dan nyawanya akan memberikan kehidupan untuk Opa Lukas. Tidak perlu, Saskia. Kami tidak ingin mereka itu menyerahkan nyawa mereka kepada kami. Dan biarkan mereka hidup dengan masa depan yang mereka miliki. Jangan! Kalian harus hidup bersama saya. Kalian jangan tinggalin saya. Selamat tinggal semuanya. Jangan! 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 Jangan!
kembali sama saya, Cecil. Tidak! Mana, Neng? Kita dari panti jompo itu, Pak. Panti jompo yang mana? Panti jompo yang belakang itu. Loh, itu kan kuburan, Neng. Thank you.